Hai guys, kali ini aku mau bikin mie ala bule. Di sini aku pakai mie sedap, bisa juga pakai Indomie ataupun merek yang lainnya ya. Lanjut, tumis bawang bombay dengan menggunakan mentega, masukkan juga sosis, tuangkan susu full cream kayak gini. Masukkan keju, bumbu dari minyak tadi. Aduk-aduk. Masukkan juga mie yang udah direbus. Nah, mie carbonaranya udah jadi nih. Bisa dong dipakai buat menu sarapan besok atau dimakan hujan-hujan kayak gini. Jangan lupa coba di rumah ya guys.